Korem Garuda Hitam memusnahkan 193 pucuk senjata api rakitan di lapangan Makorem Garuda Hitam Rabu 14 Maret 2018. Ratusan senjata api ilegal itu merupakan senjata api yang diserahkan masyarakat secara sukarela selama kurun 2017 hingga 2018. Senjata api ilegal tersebut dimusnahkan dengan cara dipotong-potong dengan mesin grinder besar hingga menjadi beberapa bagian. Selain Jenderal Garuda Hitam Kolonel Hadi Basuki, Kapolres Bandar Lampung Kombes Purbani Budi Bitono, dan Brigif Marinir Kolonel Umar Faruk, dan Lanal Lampung Kolonel Klik Haryadi juga turut memusnahkan senjata api ilegal tersebut.